manusia yang mampu melihat sosok makhluk halus. Bahkan hewan sekalipun diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat merasakan sosok makhluk astral ini. Saya sudah merangkum beberapa hewan yang mampu menyadari keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Biasanya tanda tersebut melalui suara. Berikut adalah hewannya. Ayam. Suara ayam berkokok di pagi hari merupakan tanda aktivitas kita harus dimulai, dan hal ini sudahlah biasa. Namun bagaimana jika ayam berkokok pada malam hari sekitar jam 10 hingga jam 12 malam? Kamu perlu hati-hati karena hewan ini dikatakan mampu mendeteksi kehadiran makhluk gaib loh. Kuda. Sama halnya dengan bunyi ayam di malam hari, kuda yang berbunyi di malam hari juga perlu kita hindari. Khawatir ia sedang melihat atau di dekatnya ada makhluk halus. Gagak. Bukan hanya di film-film saja, bunyi burung gagak memang betul merupakan simbol dari kehadiran si makhluk halus itu. Karena sejatinya burung ini sangatlah jarang berbunyi, lebih cenderung untuk dia. Anjing. Kalau ini sih sudah tidak asing lagi. Insting hewan ini memang tajam akan suatu ancaman, baik dari manusia maupun kehadiran makhluk halus. Hati-hati saja ya. Tokek. Terakhir bunyi tokek. Hewan ini juga dikatakan mampu sebagai tanda dari hadirnya makhluk halus, namun masih dalam perdebatan. Itu tadi hewan yang mampu menandakan kehadiran dari makhluk halus dari versi saya. Gimana tanggapan Anda? Sekian video kali ini, saya Mbak Witri undur diri. Salam Rahayu.